Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa setia Poskota TV. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi. Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini. Bersama saya Triasa Primita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Selasa 21 September 2021. Kita mulai dengan berita yang pertama, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 3 petugas Lapas Tangerang sebagai tersangka kasus kebakaran yang menewaskan 49 napi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengungkap bahwa ketiga petugas berinisial RU, S, dan Y ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa 35 saksi. Para tersangka terbukti melanggar pasal 359 KUHP, 187 KUHP dan juga 188 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yusri menambahkan bahwa ketiga tersangka merupakan pegawai lapas yang berjaga saat peristiwa kebakaran hebat itu terjadi. Sementara itu pemirsa, polisi juga menyebut tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bakal bertambah mengingat pemeriksaan masih terus dilakukan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa Poskota punya kelanjutan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kali ini, kriminolog mengaku bingung mengapa pembunuh dari ibu dan anak hingga saat ini masih gelap. Padahal seharusnya dalam kurun waktu 48 jam sudah bisa diketahui. Sudah sebulan lamanya, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Tuti dan Amalia Mustika Ratu belum juga terungkap. Kriminolog UI Adrianus Meliala mengaku bingung kenapa Polres Subang belum kunjung menetapkan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Padahal, menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri, berdasarkan sudut keilmuannya, waktu krusial pengungkapan kasus pembunuhan ada pada kisaran waktu 48 jam awal sejak kasus ditemukan. Kriminolog Adrianus mengungkapkan, bila dalam satu kasus berujung buntu terhadap penetapan tersangka, maka ada beberapa kemungkinan. Menurutnya, untuk mengungkap kasus ini menjadi terang benderang, maka polisi bisa saja mencari saksi-saksi lain, kemudian kembali melakukan olah TKP serta pemeriksaan forensik lebih lanjut. DJ Dinar Candy akhirnya berdamai dengan pelapornya PB Semi atas dugaan kasus porno aksi saat menyampaikan aksi protesnya terkait perpanjangan PPKM. Dinar Candy kini bisa bernapas lega menyusul perdamaiannya dengan pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PB Semi. Pihak PB Semi sudah mencabut laporannya terkait kasus porno aksi yang sempat menjerat DJ seksi tersebut. Direktur LBH PB Semi, Gurun Ari Sastra, mengatakan pihaknya telah resmi berdamai dengan sang DJ. Meski demikian, kata Gurun, Dinar Candy masih berstatus tersangka. Sementara dari pihak Dinar Candy sudah mengakui kesalahannya karena berkomentar negatif soal kebijakan PPKM. Sebagai wujud penyesalan, Dinar akan menebus kesalahannya dengan membuat bakti sosial, di mana bakso kali ini rencananya akan dilakukan bersama dengan PB Semi dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota, edisi Selasa 21 September 2021. Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum.